Hello my friends, welcome back again with me and VIB or Vibrate Coin in the Binance Exchange for today. It's very good. VIB make a pump hard on the week and wow. Today on the weekend on Sunday, November 2022, is very happening day for trade di crypto. Dan target daripada si Vibrate ini sendiri untuk kedepannya guys ya, bisa saja lebih membangunkan lagi setelah koin sebelumnya si SNM ini sendiri membuat sebuah new all time high yang sangat membangunkan di tengah bear market. Kali ini giliran daripada si Vibrate coin atau si VIB ini sendiri dengan potensial selanjutnya untuk membuat new all time high. Bagaimana potensial daripada si VIB ini sendiri untuk to the moon ya guys? Kalau kita lihat di sini, sebelumnya dia ini sendiri sempat menyentuh area strong support di angka 0,03 dolaran yang berhasil ngepump sampai ke angka di sekitaran 0,18 dolaran dengan total pump kenaikan yang sudah begitu membangunkan dengan total hampir di sekitaran 10 kali up daripada si Vibrate ini sendiri guys ya. Bagaimana target ke depan daripada si VIB ini sendiri? Benar-benar bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, bahkan potensial untuk akhir tahun ini bisa menembus hingga setengah sampai sekitaran 1 dolar Israel. Benar-benar akan terrealisasi. Ini benar-benar mantap jiwa daripada altcoin ini sendiri yang semuanya terbang to the moon, to the Mars setelah mendapatkan kabar yang sangat-sangat bagus di mana Bitcoin sendiri juga mengalami yang namanya penghijauan. Segitu saja new update daripada si Vibrate coin ini sendiri dengan potensial untuk membuat new all time high. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam VIB to the moon.